Istimewa, kebetulan ada kegiatan di Karang Tengah. Saya mampir di Permata Cafe. Ini Permata Cafe dengan berbagai makanan yang dijajakan, pilihannya mantap sekali. Siang-siang luas, parkirnya luas, keren. Mau sop iga sapi, mau yang sate, mau yang indomie, apa roti bakar, semua cendolnya ada. Enggak apa-apa. Saya pesen siang ini indomie rebus telur sama sop buah. Kita cicipin Permata Cafe. Mantap. Siang-siang, segera makan indomie rebus telur. Emang bukan makanannya sih, kondisi badannya. Kalau kondisinya lagi sehat, bugar, makan indomie, waduh, rasa makanan bintang 5. Mantap. Jadi kalau di sini makanan ringan juga ada. Ada roti bakar, ada beberapa jenis yang kopi, yang pengen susu segala macam. Tapi makanan berat jenisnya banyak sekali. Nah, sahabat kalau siang ini memang penuh kalau di jam kerja. Tapi di luar jam kerja mungkin malam karena ada live musiknya juga ada. Cobain. Mantap, warna buahnya memang macam-macam, dari mangga, strawberry, avokad, ini ada semua, melonnya ada, mantap. Situasi panas sekali, makan sop buah di siang hari memang keren banget. Jangan lupa mampir di Permata Cafe. Ini wilayah sahabat saya, Dr. Hendrianto, yang kebetulan sama di sini. Ini keren, tempatnya keren. Sahabat saya yang saya tunggu belum datang-datang. Saya udah makan duluan. Datang kemari, mantap. Ya.
Dengan Mas siapa nih Mas? Mas Reza. Ini Permata Cafe ya? Iya betul. Ini buka dari jam berapa Pak? Mulai jam 8 sampai jam 10 malam. 10 malam. Menunya apa aja ya? Menunya macam-macam Pak. Ada di antaranya ada ya jus, aneka jus ya. Terus ada kopi juga, ada barista, kopi, macam-macam kopi. Ada juga yang lainnya juga ya Pak ya, kalau gitu ya. Kayak somai, ada ayam bakar, ada soto tangkar, ada sop iga, nasi rames. Banyak juga berarti ya, nggak dengan satu doang atau aneka jus atau ropan Indomie gitu ya. Betul sekali. Ada juga yang lain-lainnya ya? Ada juga yang lain-lainnya. Tapi kalau tutupnya sampai jam? Jam 10 kecuali ada acara gitu ya, sampai sekitar jam 11-an lah. Jam 11 malam? Iya. Dari pagi? Dari pagi. Tadi dengan Mas siapa? Mas Reza. Mas Reza? Iya, Reza Nur Hasan. Mas Reza. Iya. Terima kasih Mas Reza ya. Iya, sama-sama. Ini.